selisih harga kedelai aja itu sudah 3.000 ya. Kalau orang jual tempe itu kan mesti merugunya enggak cuma 1 kilo 2 kilo. Nah, jadi selisih harga kedelai itu kan sudah dikalikan banyaknya produksi. Yang tempe irisan itu, karena sekarang kalau beli tempe kayaknya irisannya lebih kecil-kecil semua ya. Kalau saya ini memang harga sudah naik dari yang dulu 1.500 sekarang sudah 1.000.